Oke, Bang Omar. Kita akan jawab nanti semuanya. Kita akan jawab nanti semuanya dalam pledoi. Ya. Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum, harus diulangi lagi kalau mau, ya. Dan itu nanti itu strategi yang kita terapkan. Dan jangan lupa ini kasus sampai banding kasasi PK, dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK. Jadi kita mengatakan bahwa pledoi kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul gak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diungkapkan dalam, tidak ditanyakan kepada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa memang bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut. Dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan. Juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Eva juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ada pertanyaan? Itu pledoi dari kuasa hukum, kalau misalnya dari PTM sendiri nanti kira-kira apa yang akan menjadi pembelaannya? Kalau dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 28 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 28 September, sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Okay? Yang paling fatal adalah pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti ini, dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sidik jari jari daripada penyidik kelihatan, itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, ya itu yang ditanyakan sepenggal-sepenggal kepada saksi. Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE mengatakan harus utuh, nggak boleh dipenggal-penggal. Itulah pelanggaran hukum acara yang sangat serius, dan oleh karenanya kita akan tetap meminta surat dakwaan batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi mereka. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat apa? Kominfo. Salah seorang pejabat Kominfo yang juga ikut membuat undang-undang ITE sudah memberikan juga surat keterangan tertulis yang nanti akan kita pakai sebagai bukti bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP
tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya adalah chattingan yang dipenggal-penggal, maka seluruh BAP batal demi hukum, dan oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum. Itu pelanggaran hukum yang sangat serius. Ya? Selain bukti itu ada bukti apa lagi, Pak? Banyak kali. Pertama ya, masa harus mulai lagi dari nol. Oke, satu. Tidak ada saksi yang menyatakan, yang mengatakan melihat sabu ditukar dengan tawas. Nggak ada saksi. Satu saksi bukan saksi. Itu hanya pengakuan dari si Arif. Nggak ada saksi. Yang kedua, 7 pejabat yang menandatangani berita acara pemusnahan tidak dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini. Tidak dipanggil padahal mereka yang memusnahkan. Tidak ada dalam BAP. Yang ketiga, semua polisi Bukit Tinggi yang melaksanakan pemusnahan dan yang menyidik kasus narkoba di Bukit Tinggi, tidak ada satupun pertanyaan apa benar sabu ditukar dengan tawas. Ya, udah tiga ya. Jadi sudah berapa kita panggil? Udah tiga. Yang keempat, sabu yang di Jakarta itu apa kaitannya dengan sabu yang di Bukit Tinggi? Tidak ada uji lab perbandingan. Ya. Tadi Ibu Eva, saksi dari kejaksaan, waktu diperiksa sebagai saksi, Dr. Eva dari UI mengatakan adanya perintah dari Teddy mengatakan tanggal 28 September musnahkan, berarti sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan, sudah tidak ada lagi meeting of minds, dan oleh karenanya unsur karena Teddy tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kata saksinya, saksi ahlinya jaksa. Ya, itu dia. Jadi semua yang didalilkan tadi itu dasarnya hanya pengakuan satu orang. Tidak ada saksi. Tidak ada saksi yang melihat sabu ditukar dengan tawar. Tidak ada saksi yang paling utama, tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Teddy terima uang yang 27 berapa itu? Ribu. Tidak ada saksi. Itu hanya pengakuan Dodi. Ya, sementara di BAP di apa? Di chatting antara Dodi dengan Arif kelihatan jelas bahwa mereka ada hampir 2 lembar itu chattingan berpuluh-puluhan mengatakan, "Ayo kita musnahkan aja ini." Sesuai dengan perintah si bos. Atau kata si Arif, "Kita cairkan, maksudnya kita jual, kita pakai untuk ngurus kamu punya pangkat kombes di Mabes." Itu ada di chatting semua. Jadi transaksi narkoba Oktober yang kemudian ketangkap, tidak, Teddy sudah tidak tahu sama sekali. Oke? Berat. Dari segi hukum saya optimis, tapi kan hakim juga manusia kan, banyak pengaruh, termasuk tekanan publik karena ini perkara narkoba. Itu kira-kira Mbak Cantik. Oh, kan.